terjadi kecelakaan lalu lintas di mana korban rata-rata untuk pertolongan pertama sangat lambat karena di sini jauh dari mana-mana, Jenderal. Nah, setelah adanya kampung tertib lalu lintas ini, Jenderal, di sini tingkat kecelakaan sementara ini nol, nihil, Jenderal. Kami bersyukur di situ, Jenderal. Tapi jika masyarakat kita sadar dan patuh dalam berlalu lintas, maka kita pasti dapat meminimalisir angka laka lantas. Hal yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas. Bagaimana menyiapkan anak-anak kita sadar berlalu lintas untuk tahun-tahun ke depan, sehingga diperlukan kesabaran dan konsistensi dari kita semua. Tidak lupa kolaborasi dengan stakeholder terkait sangat dibutuhkan, karena di masa ini pembangunan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh aparat atau direktorat saja. Membangun budaya tertib berlalu lintas ini bukan hal yang mudah, karena ini membangun kesadaran, karena lalu lintas ini refleksi budaya bangsa. Apa yang disampaikan, yang saya lihat di wilayah Batu Putih, atas dan bawah ini sangat luar biasa. Kampung tertib ini menjadi ikon, menjadi simbol belajar berlalu lintas. Kita semua harus mulai sadar untuk belajar berlalu lintas. Kampung tertib lalu lintas ini adalah perjuangan bagi manusia, bagi kemanusiaan. Apalagi di kawasan Batu Putih atas, Batu Putih bawah ini punya potensi pariwisata, punya pantai yang luar biasa. Thank you.
batu putih bawah dan batu putih atas menjadi kampung tertib lalu lintas karena di tempat inilah terdapat lokasi wisata dan merupakan destinasi wisata di Kota Bitung. Hal ini kami lakukan guna untuk menjadi pilot project percontohan kepada seluruh kelurahan yang berada di Kota Bitung. Dan juga banyak wisatawan sering datang ke lokasi ini. Kemudian yang kedua, lokasi ini juga pun jauh dari perkotaan. Sehingga kami membuat ini agar masyarakat tertib mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan fatalitas kecelakaan. Kemudian untuk kriteria juga yang sudah kami buat di sini adalah kami sudah membangun beberapa tempat fasilitas dan sarana prasarana di dalam mendukung kampung tertib ini. Baik dari pintu masuk, ada pos pengamanan, kemudian ada himbauan-himbauan edukasi dan juga komitmen bersama dengan pemerintah setempat untuk mendukung kampung ini menjadi kampung yang tertib. Dan juga sarana dan fasilitas yang sudah kami pasang, penerangan lampu di jalan, tempat bermain anak, taman lalu lintas, dan juga himbauan-himbauan yang ada di sepanjang jalan kampung ini. Dan juga harapan masyarakat sangat antusias dengan adanya pembentukan kampung tertib ini, karena mereka juga ingin menjadikan tempat tinggal mereka, lingkungan mereka tertib. Ya, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan untuk kebahagiaan kita semuanya. Kami di Kelurahan sangat bangga dan bersyukur dengan dibuatnya kampung tertib berlalu lintas, karena dalam hal ini tertib itu mulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga akan membuat warga Kelurahan Batu Putih pada khususnya ini akan menjadi lebih tertib dalam berkendara dan untuk keselamatan. Yang dahulunya masyarakat tidak mematuhi aturan tertib berlalu lintas, sekarang sudah mulai tertib berlalu lintas dan tingkat kecelakaan sudah tidak ada lagi. Karena ini kan ada persatuan antara Kelurahan Batu Putih, bawah Batu Putih atas, sehingga terjadilah ini bawah kampung ini yang tertib berlalu lintas. Dan memang bukan cuma kerja dari lantas juga, karena masyarakat turun serta adik untuk mengingat bahwa masyarakat kalau berkendaraan harus helm, jangan lupa keselamatan itu harus diperhatikan.